Ya langsung tewas, belum ulti. Ulti dong, tuh ultinya guys. Pikachu. Mantap jiwa coy ultinya. Mengamuk cuy. Pikachu nya ngamuk mental dia. Untuk gift kode ke 7 kita lihat guys. Dapat 100 ya. Bang, diamondnya untuk apa bang? Diamond Rim 1, 2, dan 3. Dapat enggak ya? Dapat lagi kah? A, B, C, D. The tingles Halo guys, kembali lagi di Animeku OP. Nah, konten kali ini guys, Animeku OP akan memberitahu game keren lagi ya guys ya. Dan ini ada gift kodenya. Dan juga ini game-game anime bernuansa Pokemon guys. Mau tahu nama gamenya? Oke, sebelum itu alangkah baiknya guys ditekan tombol subscribe-nya dulu ya guys, agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime lainnya. Oke, langsung aja kita ke dalam gamenya guys. Kita start langsung di sini. Saya juga baru ya main game ini. Kita mainnya pakai Facebook aja ya, via Facebook. Oke, setelah itu kita masuk guys ya. Start. Saya masuk melewati Facebook. Oke, ini dia tampilan atau banner awalnya. Pertarungannya seperti ini guys. Boleh juga. Oke, kita percepat. Nah, pertarungnya keren banget cuy. Wow, mantap. Terjiwa guys. Ini ulti, ulti combo. Ada ulti combo ternyata guys. Wow, seram coy. Lihat tuh guys. Ada metric ya. Welcome. Oke, kita di sini namakan dulu ya. Kita namakan dulu, kok gak mau ya? Oke lah, mungkin bebas aja lah ya namanya ya. Kita pakai yang Chewy. Oke, selesai. Selesai, selesai. Nah, di sini kita ambil Pokemon naga lah. Naga, naga, naga. Nah, ini dia. It's you. Nah, let's go. Nah, di sini kita juga dapat si Pikachu, guys. Pika. Naik level. Oke, bertarung ya. Ini kita skip aja karena tadi sudah kita lihat pertarungannya. Oke, setelah bertarung kita ke gacha. Oke, draw. Dapat apa kira-kira? Apa yang kita tetasi? Oh, dapat Pokemon batu, guys. Kita keluar. Kita masukkan ke formasi ya Pokemon batu tadi, auto kan. Nah, pasti bertarung lagi nih. Benar bertarung lagi guys ya. Kita skip ya. Oke, setelah kita bertarung tadi, fitur apa yang telah terbuka? Kita lihat dulu guys. Pokemon. Oh, ini fitur naikkan elemen ya. Iya. Dari abu-abu ke hijau. Tapi masih kurang guys bahannya. Jadi kita harus bertarung lagi ya. Kita skip lagi. Nah, setelah bertarung kita keluar nih nampaknya guys. Kita lihat apa yang sudah terbuka ya. Nah, ini bisa diambil guys, sudah terbuka ya untuk giftnya. Gift level stage kalau nggak salah ya, stage-nya. Oke. Nah, di sini kita gacha guys nampaknya. Oh enggak. Ada fragment yang bisa kita kumpulkan. Jadi satu ya, kita satukan guys. Dapat Pokemon apa ini? Air kah? Pokemon air guys, kita naikin level dulu. Satu level 2. Oke, selesai. Ke skill up, up lagi. Ya, kita bertarung lagi guys ya. Kita skip lagi guys. Kalau bertarung kita skip karena sebelumnya kita sudah melihat pertarungan ekstrimnya ya kan. Oke, selesai. Di sini kita naik level 5. Kita keluar.
Pokemon ini nampaknya disuruh evolution ya. Evolution guys. Evolutionnya ke grade A, A sedang, A besar ya. A besarnya sudah ada, sudah bisa terbang dia guys. Soalnya dia udah dapat sayap ya. Kita evolution dulu. Sudah ada api-apinya gitu. Ada tanduknya juga. Apinya warna kemerahan kehitaman ya. Oke, kita coba bertarung lagi. Jujur guys, game ini tuh keren karena ulti-ultinya guys ya. Ada screennya gitu, keren banget. Kita masuk lagi ke Pokemon. Oke, ini apa nih yang kita naikkan? Enhan. Oh, ini bintangnya, guys. Ini bintangnya ya, dari bintang 2 ke bintang 3. Oke. Selesai, bisa kita kendalikan seluruhnya ya. Nah, di sini kita lihat open server Carnival. Oh. Spin Animon. Oh, mantap jiwa, guys. Time limited pack. Nah, kita dapat 50 koin guys di hari pertama. Di hari kelima kita dapat fragment yang S ya, Pokemon S. Ini juga dapat nih guys hari pertama ya. Kupon draw, draw apa ya? Draw ini kah? Oh, ini guys untuk gacha ya. Iya, untuk gacha guys. Lumayan guys untuk gacha ya. Gacha terus tuh bisa 10 kali ya. Nanti kita coba ini di pesan, kita dapati sesuatu nih. Oh, ini diskon ilegal. Oke, apalagi ini yang bisa kita ambil? Reward, reward ini kita claim. Energi ini juga wajib ya, kalau energi ya, untuk naik level, top level kalian. Semakin tinggi level, semakin banyak fitur yang terbuka dan semakin power kita bertambah. Oke, dapat lagi diamond. Ini Pokepuff itu apa ini ya? Oh, energi lagi, guys. Kalau ini, nah ini dia kalau kalian top up. Nah, murah banget, guys. Dengan harga 68 ya, harga aslinya 1000, guys. Kita bisa mendapatkan equip ini ya, barang-barangnya, tapi harus VIP dulu. VIP 2, VIP 1 ya. Dan ini kalau kalian perdana top up ya, kalian mendapatkan ini guys. Kayak dapat juga hero S ya, 1. Mantap guys, dapat juga avatar frame, yaitu ini bingkai. Bingkai kalau ini. Oke, dapat tiket kupon lagi. Open. Oh, ini event guys. Eventnya juga aktif ya. Mantap. Dapat fragment dan event nih, wajib kalian selesaikan guys. Ini kan ada hari-harinya nih, ya kan? Maka dari itu harus kita selesaikan. Lumayan dapat Pokemon S ya, 1 ya. Oke, kita langsung aja ke gift kodenya guys ya. Pertama-tama kita pergi dulu ke setting ya. Di sini ada tulisan gift kode, kita klik gift kode pertama. Loh, kok nggak mau ya? Kok nggak mau guys, diklik guys. Salah guys. Bentar, gift code pertama. Saya lupa guys. Gift from us ya, ini dia. Berhasil dapat diamond 200 dan 100k koin. Gift kode kedua. Gift from Sorish. Dapat Pokemon. Dapat Pokemon S coy. Lumayan ya. Oke. Gift kode ketiga. Dapat 10 kupon. Oke. Gift kode keempat.
Oke, ini kalau ini biasa, guys. If kode kelima. Oh, ini yang gift code kelima expire ya. Gift code ke-6 dapat 10 kupon lagi, lumayan. Gift code ke-7 kita lihat, guys. Dapat 100 ya. Bang, diamondnya untuk apa, Bang? Untuk gacha, tapi kalau bisa jangan untuk digacakan, guys. Jadi untuk apa dong, Bang? Kalau nggak digacakan, simpan untuk event, guys. Ya, kita gacha dulu karena kita banyak dapat tiket, guys ya. Nah, ini dia 31 tiket ya. Di sini kita bisa mendapatkan, kita cek dulu preview. Nah, ini dia dapat Pokemon yang S ya, tingkatnya S paling tinggi. Kalau yang ini sama sih S juga. Kalau yang ini sama S juga, guys. Jadi sama aja, guys ya. Ya, semoga aja kita dapat di S lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, dan 3. Kita lihat. Dapat, guys. Pokemon apa ini? Tapi yang B ya, ini yang B. Belum, ini yang A. A, ayo yang S. A, B, A, B, B. Mana nih S? Dapat yang S, guys ya. Pokemon apa ini? Ini Pokemon hewan ya, Bu. Flying Horn. Saya nggak tahu nih, guys. Pokemon apa, guys? Ya lumayan dapat S1, coy. Oke, kita buang sampah dulu ya, guys ya. Satu kali. Oke, dapat Pokemon A. Kita coba lagi ya. Semoga dapat yang S lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dapat Pokemon yang ini, guys. Yang ini ya. Ini. Oke, 1, 2, dan 3. Minimal 1 Pokemon yang S, guys. Oke, ini tampilan awalnya. Kayak gitu ya. Dapat langsung yang S, Pokemon air ya. Dapat udah. Ini kita skip aja. Kita skip. Dapat 1 langsung Pokemon air, guys ya. Lumayan. Oke, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, dan 3. Dapat enggak ya? Dapat lagi kah? Dapat lagi, guys. Ini Han ya. Yang S, guys. Oke, kita skip. Dapat 1 lagi. Mantap jiwa. Jiwa mantep ya. Lumayan, guys, dapat 1 lagi ya. Mantap. Kita dapat Pokemon. Ini dapat. Dapat. Ini dapat ya. Lumayan, guys. Oke, guys, gimana menurut kamu, guys? Apakah game ini menarik ya? Oke, kita akan masukkan ke formasi. Formasi. Nah, ini dia. Ada berapa ya? S kita ada 1, 2, 3, 4, guys ya. Kurang 2 lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan melihat bertarungnya, guys. Kita akan melihat bertarungnya. Ini sudah bisa di autokan, guys ya. Ini sudah bisa di autokan. Ntar kita ambil dulu. Ini apa ini? Lumayan. Diamond. Tiket. Untuk gacha. Nah, ini dia. Challenge-nya kayak gini, guys. Pertarungnya kayak gini. Kita lihat ya pertarungannya ya. Tuh. Epic banget ya untuk FPS-nya. Ya, langsung tewas. Belum ulti. Ulti dong. Tuh ultinya, guys. Pikachu. Mantap jiwa, coy. Ultinya. Mengamuk, cuy. Pikachu-nya ngamuk mental ya. Tewas semua, sakit. Mamen. Mantap jiwa, guys. Gimana, guys, menurut kalian, guys? Apakah menarik game ini? Komen di bawah ya. Dan terima kasih yang sudah hadir di animeku. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya, guys ya. Sampai jumpa di konten animeku selanjutnya. See you, guys. Assalamualaikum. Bye-bye.